pernah mengalami hal seperti ini, yaitu tulisan terbalik karena video di Google Meet terbalik atau mirror saat dihubungkan dengan aplikasi Split Vcam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya. Bagi teman-teman yang muslim, jika belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu karena sholat adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar cara mengatasi mirror atau layar terbalik pada Google Meet saat Anda memasang aplikasi Split Vcam. Bagaimana caranya? Tonton dan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Silakan buka browser Google Chrome, lalu login ke akun Google dengan memasukkan alamat Gmail beserta password. Sekarang sudah login. Lalu arahkan mouse ke pojok kanan atas pada ikon titik segi 4. Lalu pilih Meet. Buat rapat baru. Klik mulai rapat instan. Sekarang video sudah tampil di Google Meet seperti ini. Lalu kita akan hubungkan ke aplikasi Split Vcam. Klik ikon titik 3, klik video, klik kamera. Kemudian pilih Split Vcam. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu cara install Split Vcam, silahkan tonton video saya yang ini. Kemudian buka aplikasi Split Vcam. Klik Skip Login. Tunggu sampai video muncul pada aplikasi Split Vcam. Nah, sekarang sudah muncul. Di sini tampilan video masih dalam keadaan normal atau kameranya tidak terbalik. Lalu pergi ke Google Meet. Lihat, di sini tampilan videonya menjadi terbalik, yaitu sisi kiri berubah ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengatasinya, buka tab baru, arahkan mouse ke pojok kanan atas pada titik 3 seperti ini, kemudian klik setting, lalu klik theme. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah halaman extension Google Chrome. Kalau di Android atau iOS, ini seperti Play Store atau App Store. Klik di kolom pencarian video mirror tanpa spasi seperti ini. Lalu tekan Enter pada keyboard. Nah, ini adalah extension video mirrornya. Klik. Kemudian klik Add to Chrome. Klik Add Extension. Maka extension video mirror sudah terpasang dengan melihat tanda pada pojok kanan atas, yaitu icon puzzle. Sekarang kembali ke Google Meet. Klik icon puzzle. Klik video mirror.
maka kamera akan kembali ke posisi normal. Jika diklik kembali, maka kamera akan terbalik lagi. Sangat mudah kan teman-teman? Perlu teman-teman ketahui, extension ini hanya terpasang pada akun Gmail yang teman-teman gunakan saat ini. Maksudnya, jika teman-teman memasang extension pada akun Gmail A, teman-teman tidak akan menemukan extension pada saat membuka akun Gmail B. Untuk menghapus extension, klik icon puzzle, klik video mirror, klik titik tiga, lalu klik remove from Chrome. Maka extension akan terhapus. Demikianlah tutorial cara mengatasi video mirror atau layar terbalik pada Google Meet saat Anda menggunakan aplikasi ExpedPCam. Jika menurut teman konten ini bermanfaat, bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan share. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.